Oke, cuk, spionnya ganti sing apik, cuk. Ye. Eh, spionnya ye. Ion masih berfungsi dengan baik. Wah, manis enam ke. Yes. Dia berat. Set. Trot. Trip. Seperti biasa mari kita setelah kita mengucapkan salam. Benar-benar luar biadab. Dan akhirnya saya kembali lagi naik Raja Jalanan, naruh jambret ya. Setelah sekian lama saya pakai Vespa terus ya. Wah, bagi kalian yang merindukan geberan si kotel, si copet. Lebih enaknya ini dikasih nama copet aja ya. Copet atau kutil ya. Kutil itu kalau bahasa Wonosobo ya, kalau di Indonesia kan itu ya jambret sebenarnya, kutil ya. Kutil dompet itu yang biasa di bis-bis itu. Oke, bro, udah. As you can see, spionnya, wah, yoi, bener-bener ya. Spionnya ya, ini sebagai informasi bagi kalian yang nanti tanya kepo-kepo ya. Ini spion original punya Kawasaki KCR ya. KCR, bebek itu loh, bebek Kawasaki itu loh, bebek jadul itu KCR. Nah, itu saya beli itu di toko offline Wonosobo. Itu seharga 70.000 ya, satu set sepasang. Ini. Nah, alasan kenapa saya ganti spion ini karena memang susah banget sih ya. Di Wonosobo itu cari spion orikingnya itu susah banget, adanya online shop itu aja saya masih meragukan kualitasnya ya, koorianya gitu ya. Sebenarnya kan kalau King tahun 95 itu kan spionnya kan kotak kayak daun itu ya, kotak gede itu kayak daun itu ya. Di online shop sih banyak yang jual, yang konon katanya ori original atau orijingan bajingan, saya kurang tahu. Tapi tetap saya ragukan ya, tetap saya ragukan ya. Daripada meragukan, lalu saya beli punya ini ya, ini. Jadi bentuknya tetap klasiknya dapat ya, klasiknya dapat kalau menurut saya sih lah. Kalau menurut saya klasiknya dapat, nggak tahu kalau menurut pandangan matamu saya kurang tahu. Tapi kalau menurut saya klasiknya dapat, dan juga spionnya tidak terlalu baplang ke atas, bro ya. Jadi spionnya itu pendek tapi daunnya agak gede, dan yang jelas adalah fungsinya gila, ini fungsinya benar-benar fungsi ini, bro. Jadi nggak hanya buat pajangan atau hiasan itu enggak ya, jadi benar-benar fungsi. Karena bagi saya itu spion dalam sebuah kendaraan bermotor roda 2, roda 4, atau roda 3 mungkin, itu saya butuh banget ya. Pokoknya memang benar-benar perangkat apapun yang ada di motor itu memang saya butuhkan, termasuk klakson itu juga saya butuhkan ya. Klakson dan spion itu vital banget kalau bagi saya. Nih, ini walaupun suara klaksonnya tidur, bleret kayak gitu, tapi tetap dengar, tetap saya butuhkan, bro. Ini klakson mau saya ganti juga, eman-eman banget loh. Klaksonnya original kok mau diganti, yo sayang, cok. Ya udah, itu aja ya, maksudnya obrolan tentang spion seputar itu saja, karena memang saya butuhkan, dan kebetulan bentuknya itu emang nggak wagu banget lah, masih matching lah gitu loh dengan motor Eric King tahun tua itu, masih matching spion ini, nggak modern-modern banget.
Sudah lama tidak gebar-gebar. Wap. Wap. Jangan dicontoh, jangan dicontoh, kecuali kepepet. Kalau kalian gatel, enggak apa-apa ya. Kalau kalian gatel didik pengen bler-bler, enggak apa-apa dicontoh. Tapi kalau enggak gatel ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak, jangan maksudnya. Begitu turun ke jalan langsung kayak setan pecisilan. Oh alah menu sopo ngono. Iya kan? Begitu ini motor turun ke jalan langsung pecisilan. Sebentar ini kok tasnya itu, tas selempangnya ini kok agak gila nih. Nekuk-nekuk tidak karu-karuan. Tas selempang. Nah, jadi ini adalah awal tahun ya. Ini benar-benar video yang saya bikin di awal tahun ya. Kalau kemarin video-video yang kalian lihat itu sebenarnya video akhir tahun ya, video akhir tahun 2019 ya, dan saya upload di awal tahun. Nah kalau ini benar-benar video awal tahun beneran 2020. So jadi nanti banyak proyek-proyek ya bagi saya tentang kendaraan saya ya, mungkin ya ada update dari si Bahenol Vespa juga, terus ada update dari ini juga pastinya tentunya, dan tentunya yang pasti itu update dari si Jalang Kawasaki Z250 yang sudah saya custom tapi belum jadi-jadi ya. Masih separuh custom ya. Wah itu nanti akan saya tuntaskan sekalian, pokoknya tunggu tanggal mainnya. Kemarin-kemarin kan saya janji sebentar lagi sampai nggak kelaksana-kelaksana ya, karena memang efek saya sibuk banget gitu loh, saya sibuk banget di akhir tahun, jadi belum sempet ngapa-ngapain. Jangankan update modifikasi motor, bahkan nge-vlog saja saya enggak ya kemarin-kemarin ya, jarang banget ya. Nah ini mumpung benar-benar sudah slow, wah nanti akan ada update-update video itu sering lah ya, terus update motor juga itu pasti. Sebentar ini saya ngocehnya terlalu bersemangat, jadi ludahnya muncrat-muncrat. Udah lama banget saya nggak hello. Ya benar-benar ada salah satu konten yang hilang dalam video saya ya, yaitu hello dan pahang. Pahang pahalanangan. Benar ya, saya udah lama banget ya nggak bikin konten-konten seperti itu ya. Ya nanti mungkin konten-konten seperti itu nanti akan ada lagi ya, yang saya pecicilan melihat cewek itu pasti ada nanti ya. Pahang hello domba, aduh hai, gitu pasti ada nanti. Akan balik lagi ke Andre Motor Rider yang semula. Tapi saya juga sebenarnya agak mikir lagi sebenarnya. Soalnya kebanyakan video saya juga ditonton anak kecil, padahal udah saya setting konten saya itu bahwa channel ini tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur. Waduh, tapi sekarang memang pada ndablek sih ya anak-anak itu ya, tetap nonton saja. Enggak tahu itu caranya gimana. Gampang banget sih sebenarnya sih. Gampang banget sih, anak sekarang itu lebih pintar daripada orang tuanya soalnya. Oke bro lah, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini coba-coba Eriking, coba-coba spion baru, dan nantikan konten-konten saya selanjutnya ya, tentang update-update motor, modifikasi motor, atau mungkin nambah motor. Boleh-boleh kalau nambah motor ya, boleh-boleh-boleh. Rahasia tapi dong, rahasia. Oke wes, daripada videonya kepanjangan karena saya banyak bacot, akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian juga video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tuh. Dan sekarang ini Motovlog atau Anti Motor Rider, peace out.